Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Blog Tuban TV dan sahabat LTN NU, kesempatan kali ini saya berada di makam Waliullah Sunan Geseng, atau beliau mempunyai nama asli adalah Mbah Cokrojoyo. Makam Sunan Geseng ini berada di tengah-tengah hutan dengan radius dari jalan raya Semarang Babat kurang lebih 4 km ke arah utara, kemudian dari jantung kota Kabupaten Tuban kurang lebih 10 km. Makam ini berlokasi di tengah-tengah hutan, maka nanti para peziarah akan menikmati dengan indahnya alam yang berada di lokasi makam Sunan Geseng. Sunan Geseng sendiri adalah salah satu murid dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di area Kabupaten Tuban, juga berdakwah di area Kediri, kemudian di area Yogyakarta dan Purworejo. Lah inilah sehingga makam-makam beliau ini banyak sekali berada di 4 kabupaten, sehingga termasuk salah satunya adalah Tuban. Ini luar biasa, Tuban menjadi salah satu Tuban Bumi Wali. Selayaknya karena banyaknya makam-makam waliullah yang berada di Kabupaten Tuban. Ajaran-ajaran dari Mbah Sunan Geseng sendiri masih ada sampai sekarang dan diamalkan oleh masyarakat sekitar. Itu terbukti ketika masyarakat memperingati haul dari Sunan Geseng sendiri, banyak sekali masyarakat yang memberikan sedekah dari hasil panen raya, kemudian memberi selamatan, kemudian lagi melakukan doa, yaitu dengan tahlil bersama dan istighosah. Ini adalah menunjukkan ajaran-ajaran Sunan Geseng sampai sekarang masih diamalkan oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Pemirsa Blog Tuban TV dan sahabat LTN NU, Desa Geseng sampai Desa Geseng ini juga diambil dari nama dari Sunan Geseng, sehingga menjadi Desa Geseng, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Perlu pemirsa ketahui, di daerah sini juga di selatannya makam Sunan Geseng ini dulu adalah pusat prostitusi terbesar di Tuban, sehingga alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi. Yang pasti ini adalah salah satu ajaran-ajaran Sunan Geseng di mana kemungkaran-kemungkaran ini masyarakat tidak mau menerima, sehingga sedikit banyak dengan perlahan-lahan masyarakat dalam tanda kutip adalah prostitusi ini hilang dengan sendirinya dengan peran dari para ulama dan para umaro yang pasti, dan masyarakat sekitar dari Desa Geseng. Mari pada kesempatan kali ini kita bersama-sama melihat petilasan-petilasan dan bagaimana jejak-jejak perjuangan dari Sunan Geseng, atau dengan nama asli adalah Mbah Cokrojoyo ini. Pemirsa Blog Tuban TV dan sahabat LTN NU, kita sudah berada di lokasi makam dari Sunan Geseng. Ini adalah pintu utama dari Sunan Geseng, di mana di dalamnya ada dua makam, yaitu dengan duriahnya, keluarganya dari Sunan Geseng. Ini juga ada pohon Dewan Daru, salah satu pohon yang mempunyai banyak manfaat, dan hampir di Kabupaten Tuban hanya beberapa pohon yang dapat hidup di Kabupaten Tuban, yaitu pohon Dewan Daru ini juga dipercayai dapat menyembuhkan banyak penyakit. Kita akan menemui beberapa peziarah yang datang di makam Sunan Geseng.
pemirsa Blog Tuban TV, kita sudah bersama para penziarah dari Sunan Gesing. Mohon maaf, namanya siapa, Mas? Selamat Riyadi. Selamat Riyadi. Masnya? Muhammad Nur Kamal. Muhammad Nur Kamal. Mas Selamat dari mana, Mas Selamat asalnya? Dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro. Mas Kamal? Dari Lamongan. Dari Lamongan. Tujuannya untuk apa ini, Mas? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, semata barokan, malah barokah kepada para waliullah. Iya, iya, iya. Sering berziarah ke makam-makam waliullah ya? Ya, di Sunan Gesing sendiri sudah berapa kali? Sudah banyak? Ya, setiap pulang kampung lewat sini. Mampir di? Mampir. Oh, iya, iya, luar biasa. Awalnya ke sini, ya karena sama teman-teman, kepingin ya, namanya anak nakal, dulunya nakal. Mm-mm. Ingin tobat. Oh gitu ya. Iya. Ziarah-ziarah, cari pengalaman sama ketemu-temu para peziarah. Oh gitu. Dikasih masukan, mondok. Oh gitu. Iling-iling nih gue nih, para ulama-ulama biasa yang berjuang aku. Oh gitu. Untuk mondoknya hari ini mondok di mana? Di Sunan Derajat. Di Sunan Derajat. Ini juga di Sunan Derajat, Mas Kamal ya. Iya. Nah, di Sunan Derajat. Sudah lama di mondok di Sunan Derajat ya. Iya, alhamdulillah. Memang di makamnya Waliullah Sunan Gesing ini banyak sekali penziarah-penziarah dari Bojonegoro, dari Lamongan, dari Tuban, dan dari Jombang Gresik. Yang pasti setiap malam ramai sekali dikunjungi para penziarah, terutama adalah para nahdiin-nahdiin yang ada di Jawa Timur. Dan paling ramai sekali berkunjung pada hari Jumat. Demikian pemirsa Blog Tuban TV dan sahabat LTN, wawancara dengan salah satu penziarah yang ada di Sunan Gesing. Mari pemirsa Blog Tuban TV dan sahabat LTN NU, kita menggapai amal menebarkan hikmah pada bulan suci Ramadan ini. Thank you.